Presiden Joko Widodo telah mengantongi satu nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2019. Menurut rencana, nama cawapres Jokowi itu akan diumumkan pada 9 atau 10 Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengungkapkan kesepakatan mengenai cawapres itu tidak akan berubah, meskipun nantinya ada parpol baru yang bergabung ke dalam koalisi. Menurutnya, parpol baru yang akan bergabung harus menyesuaikan dengan kesepakatan koalisi. Arsul menyatakan bahwa Jokowi sendiri yang nantinya akan mengumumkan siapa nama cawapresnya jelang Pilpres pada tanggal 9 atau 10 Agustus dengan sesuai dengan kesepakatan.